Guys, ini lagi ada di backstage-nya di atas. Semuanya lagi pada siap-siap. Kalau kalian enggak usah maaf, Mas jangan berisik ya. Iya. Tolong ditutup dulu. Ini mau show. Iya, tolong jangan makan kerupuk berdiri. Ini tadi dia tanya berantem. Ah, berantem. Jangan lupa belanja ZSJ. Shopping lagi. Beli lagi. Ya ayo diborong. Assalamualaikum, Songkas Family. Hai guys, jadi hari ini kita ada terang show. Saskia telat, alhamdulillah memang selalu nggak telat sih, kadang-kadang gue yang telat juga. Jadi hari ini terang show ini deg-degan karena apa? Karena aku bikin acaranya itu dadakan, terus ngelisnya itu untuk 100 orang, dan alhamdulillah yang konfirmasi mau datang 130. Jadi mudah-mudahan tempatnya cukup. Tapi ya Mas Allah, senang banget, aku lebih sedih kalau sepi, jadi senang lah, ramai yang datang. Yuk kita lihat ya persiapannya. Guys, ini lagi ada di backstage-nya di atas. Semuanya lagi pada siap-siap. Aku kalau alhamdulillah udah ganti baju. Terus aku mau kenalin sama teman-teman semua. Jadi selain koleksi aku ini, aku juga lagi bikin sepatu nih. Jadi kolaborasi Valencia Limit X Zaskia Sukar. Ini salah satu koleksinya. Beberapa koleksinya ada di sini. Beberapa udah dipakai model tadi. Terus, nah ini nih desainernya, Mas Shanas. Nah, ini sahabat-sahabat aku. Jadi kita lagi bikin koleksi bareng buat Ramadan. Buat Ramadan. Ya, jangan lupa tanggal berapa? Tanggal 15 Mei kita launching di website. Website-nya di bawah sini ya. Tolong dimasukkan Mister. Oke. Okay. Oke, jangan lupa dibeli ya. Dah, sekarang kita mau siap-siap lagi karena show-nya udah mau dimulai. Hai, Assalamualaikum. Gimana? Aku kelihatan cantik banget, lucu-lucu, belucu banget. Jadi pengen belanja koleksinya. Iya, iya. Assalamualaikum. Kalian pasti kaget kan lihat wajah aku ada di vlog ini? Tenang aja, vlog ini aku bajak. Aku seneng banget hari ini aku ngemsiin acara Shirin sama Saskia. Sebagai bagian dari keluarga besar di Sungkar, aku merasa bersyukur banget. Kita liatin karena mereka lagi pada ribet, lagi pada siap-siap. Seperti apa persiapannya? Mari kita samperin. Tuh kan, sibuk banget kan? Tuh, yang lain lagi nyiapin persiapan baju, ngurusin model, yang ini makan kerupuk. Memang makan kerupuk itu enggak jadi ya. Kalau dilihat nih dari suasana di sini, gimana kira-kira persiapannya dan juga enggak? Luar biasa banget, matang banget persiapannya ya. Jadi minta apa sayang? Boleh. Emang kita suka makan kok di sini bukan fashion show. Ya, 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 diambil. Jadi persiapannya itu persiapannya. Enggak ada, saya mah orangnya enggak ada persiapan. Hashtag-nya apa temanya? Tema fashion show kali ini adalah hashtag harus beli. Ini tadi sebenarnya biasa-biasa aja, begitu lihat ada kamera dia langsung sibuk. Ya emang semua fashion show gue yang sibuk. Marah. Dia sibuk mendesain. Saya sibuk hari-hari. Bagi-bagi tugas. Tapi kan sahamnya gedean lo. Ini kan biasanya sahamnya gedean dia loh. Oh gitu. Terus saham aku gimana di keluarga ini? Enggak ada ya. Tapi mau nanya nih ya, biasanya orang kalau bisnis temenan atau saudara aja suka berantem-beranteman. Ini kalian suka berantem-beranteman enggak? Apa? Kalian kalau ini kan bisnis nih, biasanya sama teman aja suka berantem-beranteman. Mana sih orang nanya orangnya hilang. Bentar. Kalau berantem paling parah sampai gimana? Sehari. Ini cuma sehari doang. Berantemnya sampai kayak gimana? Lo tuh harusnya dengerin gue. Blok WhatsApp. Serius? Pernah kan? Pernah, tapi 5 menit unblock. Iya. Yang penting udah gitu. Tapi dia kan galauan kalau gue gengsi. Kalau gue galauan. Biasanya kalau lagi berantem.
sini. Biasanya kalau lagi berantem, yang pertama minta maaf duluan siapa? Ya gue lah. Pokoknya sukses ya buat acaranya hari ini. Makasih loh, makasih ya. Nama vlognya apa sih ini? Disungkar Family. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa pusing sama episode kali ini, kalian nonton aja YouTube-nya Fitrop ya. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Fitrop. Iya, pokoknya cari aja YouTube-nya Fitrop yang udah lama nggak upload lagi. Kalau kalian nggak usah, maaf, Mas jangan berisik ya. Iya. Dulu. Ini mau show. Iya, tolong jangan makan kerupuk berdiri. Ini tadi dia tanya berantem. Berantem. Kalau kalian mau bosan nonton YouTube aku karena enggak ada video baru. Ih, kapan lagi kalian bosan nonton YouTube ya kan? Jangan lupa belanja ZSJ, shopping lagi, beli lagi. Ya ayo diborong. Udah habisin memori gue. Ramadan collection-nya dari sudah akan ada ZSJ, Shashi, Mia, dan juga Rai Hawa. Nah, seperti apa koleksinya? Nanti kita akan lihat hari ini ya. Ada Febi Paulina. Oke, baik. Sudah siap ya semuanya? Penasaran? Enggak, saya mau tanya dulu tadi. Penasaran enggak sih lihat koleksinya? Enggak, kurang. Penasaran. Coba ya kita tanya. Penasaran enggak sih lihat koleksinya? It's time for you to change your life. Show everyone. Dan pakai hijab, kiduan yang punya brand. Terus akhirnya kita berdua, setelah aku pakai hijab, akhirnya kita berdua bikin koleksi, bikin brand namanya Zashi, maksudnya Zashia Shiran, yang lebih sesuai dengan karakter aku yang feminine gitu. Terus akhirnya bikin dia, kalau Grey Hawa itu sebenarnya bukan punya kita berdua aja. Grey Hawa itu lebih syar'i ya, dia punyanya Wisnu sama Iwan. Aku cuma ngebantu untuk desain di situ. Ibu ngedesain juga? Wisnu gak bisa desain baju cewek ya, Bu? Yang penting rekening ke saya, udah gitu aja. Yang penting itu ya, Masya Allah, bikin kue jago, ngedesain jago. Aku tuh beruntung banget jadi bagian dari keluarga ini. Masya Allah. Tapi kalau tadi kita udah lihat nih sebagian ya koleksi untuk Ramadan collection kali ini. Inspirasinya kira-kira dari apa sih? Tadi kan dari warna-warnanya, terus desainnya terinspirasi dari apa? Apakah dari jalan-jalan kemarin, ibu yang jalan-jalan dulu gak pulang-pulang ya? Kalau tadi yang pertama keluar itu kan Zaskia Sungkar Jakarta. Terus kalau Zaskia Sungkar Jakarta tadi kan bisa dilihat kulit, jadi memang aku lagi suka banget kulit itu tartan. Jadi aku masukin kayak sebenarnya dari kemarin-kemarin kan kayak bosan gitu ya, pakainya tuh yang polos. Terus memang kan ciri khasnya tuh yang tiba-tiba ada outline-nya, ada garis-garisnya memang kayak gitu. Terus kayak kulit kata kayak gitu, nah cuman tahun ini aku pengen out of the box, jadi pengen Ramadan kira-kira cocok saya kalau misalnya orang pakai pantunnya tartan. Pas aku coba bikin sampel, kayaknya lucu-lucu aja gitu. Jadi pengen bikin sesuatu yang baru aja. Terus kalau Zashi tadi temanya lovely lace, jadi memang karakternya Zashi banget, yang romantis, yang feminin, yang terukai perempuan banget. Oke, tapi luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa, dua-duanya bagus-bagus banget. Tapi harapannya nih, kenapa menurut Shirin sama Kia, kita harus punya koleksi ini, kamu jelasin dalam 4.222 alasan. Banyak banget, sedikit aja silakan. Kenapa ini koleksinya harus kita punya? Karena harganya murah ya, terus kita banyak bagus. Dan itu gampang banget didapetinnya. Terus kita juga 24 jam loh siapa ini. Nyaman banget, jangan lupa cek langsung Instagramnya di sini nih. Kayak kalau endorse ya. Terus kalau ibu bingung mau ngomong apa. Ya kenapa kita harus beli koleksi ini, Bu? Silakan. Karena kan teman yang baik, dukung teman lebih.
It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause all the love will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever. You love, 'cause all the love will always be with you, guiding your heart. Baiklah, suara saya udah abis ya, udah kecapean. Jadi Kia cabut duluan karena Kak Irwan kadarullah sakit. Alhamdulillah acaranya udah selesai, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Thank you, doain Kak Irwan sembuh ya. Makasih, jangan lupa beli koleksi saya, Ramadan koleksi.